Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Veronica Sari. Saya dari kakak Ibu Adik. Di sini saya akan memberikan tips dan cara untuk membuat gantungan baju dengan pipa pralon. Nah, di sini saya menggunakan pipa pralon bekas. Dan pipa pralonnya sudah saya potong-potong, tinggal kita susun bareng-bareng. Ayo. Ini pipa pralon yang sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Sebelum merangkai, saya akan memberitahukan ukuran atau panjang pipa pralon yang sudah saya potong ini. Yang pertama ini ukuran yang paling panjang, ukuran 90 cm. Yang kedua 80 cm. Yang ketiga ini ukuran 60 cm. Di sini juga ada ukuran yang paling kecil, ukuran 2 cm. Selanjutnya 4 cm. Selanjutnya 6 cm. Di sini saya juga memerlukan sebuah sambungan letter. Ini sambungan letter T ada 8 buah. Di sini sambungan letter L ada 8 buah juga.